misalnya nih gunung kan, gunungnya tuh gunung terus turunannya tuh belok kiri langsung gitu. Nah ini kalau dari sana ya, kalau dari sananya kita jalan tuh kayak masuk gerbang apa gitu, dari posisi pohon-pohonnya ini ya kan. Berarti kita udah ngelewatin Perjiwa. Iya kan, kita udah ngelewatin. Kita udah ngelewatin Perjiwa nih. Jadinya masuk ke Loraya. Desa Loraya. Oh iya, sip sip. Cuman rame sih di sini, orang banyak, kurma orang. Astagfirullahaladzim. Eh, Umi takut teko. Oh, apa itu? Kadang apa tuh? Kadal. Apa? Biawak. Oh iya, biawak. Kok bisa ya lewat ini ya? Biawak. Biawak itu bagus, jangan dibunuh. Oh. Loh, biawak itu yang awas Ren, polisi tidur Ren. Biawak tuh yang menjaga ekosistem ular. Oh. Ular tuh kan yang makan biawak. Oh. Bayangkan ular tuh sekali betelur biasa tuh. Dia ya. Oh, ular sekali betelur bisa puluhan. Biawak yang makanin. Kadang biawak kalau ketemu ular kelahi kan dimakannya. Jadi kalau kita bunuhin biawak, ular berkembang pesat betul. Sementara kan biawak enggak nyerang ke orang, ke manusia. Kalau ular kan kita ngeri, biarpun dia enggak nyerang, tapi kalau dia ada tempat-tempat. Ini kemana nih? Terus. Ini jalanan mana? Saya ke lapangan bolanya. Lapangan bola Loraya. Itu apa di seberang tuh ya? Itu Masjid Mangkurawang kan ya? Ya, Mangkurawang kan nih, sudah. Iya kan? Iya, ya, itu jembatan Mangkurawang. Oh iya ya, tujuh. Oh, jadi kalau kita nyebrang langsung tujuannya? Iya, tapi kalau pari aja, bukan langsung ke ulungnya, masih harus ke sana lagi kita. Kayak kalau motor kan bisa nyebrangnya ke pari, baru kita bermotor lagi ke sana. Jembatan Mangkurawang. Danau Biru. Oh, itu dia ada Dermaga Gadis, ada Taman Gubang, ada Taman Bogenville, ada 6 Pandawa. Nah, ini. Ya. Makasih. Oke. Ada yang ngarahkan tuh. Ada yang ngarahkan. Oh, itu nah. Lo ngarahkan gimana sih? Itu tuh. Oh, itu nah, sana. Parkir mundur. Bisa Ren. Nah, ini kita nih di mana? Di Taman Gubang apa Dermaga Gadis? Apa di mana mereka ya?